Pertemuan Saudagar Bugis Makassar atau PSBM yang ke-23 sukses digelar pada 30 April 2023 di Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Mengusung tema Mendorong Spirit Saudagar Bugis Makassar. Pertemuan ini digelar oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS. PSBM sendiri rutin digelar sejak dibentuk pada tahun 2000 atas inisiatif Yusuf Kalla, Aksa Mahmud dan Alwi Hamu yang telah sukses merangkul para saudagar Bugis Makassar yang telah mengembangkan usahanya di berbagai daerah. PSBM ke-23 ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak, terlihat dalam satu meja bundar, Wali Kota Makassar Dani Pomanto, Ketua Dewan Pembina KKSS Aksa Mahmud, Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP Muhlis Patta, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menganggap pertemuan ini dan silaturahmi saudagar ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Makassar dan berharap para pengusaha atau saudagar Bugis Makassar dapat membantu kemajuan Kota Makassar. Pada acara PSBM tahun ini, Harian Rakyat Sulsel juga hadir di tengah-tengah PSBM sebagai bacaan untuk semua peserta yang hadir.